Tahun ini, alhamdulillah di tahun ke-12 Hafiz Indonesia di RCTI, kami menemukan 24 anak luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tahun ke-12, acara yang dinanti setiap tahunnya. Ini dia, Hafiz Indonesia 2024. Cinta Al-Quran. Langsung saja kita akan menyapa juri kita. Yang pertama adalah Kanabila Abdurrahim. Beliau adalah Hafiz 30 juz, lahir dan besar di Mekah, pernah menjadi guru tahfiz di Masjidil Haram selama 2 tahun. Kemudian juri kita yang kedua, Abi Amir Faizofat. Doktor ilmu tafsir Al-Quran, menimba ilmu di Pakistan, aktif berdakwah dan mendirikan rumah tahfiz. Dan tadi sudah membuka acara kita adalah Syekh Hussein. Lahir di Madinah, menyelesaikan hafalan Quran di usia 15 tahun. Imam masjid di Madinah selama 20 tahun dan pengajar Al-Quran di Madinah dan internasional yang sedang berdakwah di Indonesia. Selamat bertugas Dewan Juri. Dan juga ada satu juri tamu yang akan melengkapi menjadi 4 juri untuk hari ini. Boleh tepuk tangan untuk Ustadz Muhammad Kasif Her. Lulusan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Al-Aqidah Jakarta Timur, pimpinan di Asyabab Boarding School, SMP IT, SMA IT di Caringin, Kabupaten Bogor. Assalamualaikum. Salam, Kak. Iya, sudah lama gak ketemu kita ya? Lama banget. Alhamdulillah. Oke, selamat bertugas. Silakan menempati posisi yang sudah kami sediakan. Boleh tepuk tangan untuk Ustadz Kasifel. Kalau saya menyebutnya bukan Ustadz Kasif, tapi Ustadz Kasep alias Ustadz Ganteng. Ustadz Kasep. Oke, kalau begitu. Tahun ini, alhamdulillah, di tahun ke-12 Hafiz Indonesia di RCTI, kami menemukan 24 anak luar biasa. Persyaratan untuk menjadi peserta Hafiz Indonesia tahun ini adalah usia minimal 5 tahun, maksimal 8 tahun, dengan hafalan minimal 3 juz Al-Quran. Dan langsung saja kita berkenalan dengan mereka. Ini dia. Peserta Hafiz Indonesia 2024. Wow, 2024 pesertanya 24 anak. Nah, dari 24 peserta ini kita membagi menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok ada 8 anak. Untuk itu saatnya kita akan mengacak ya. Kita mulai mengacak. Yang pertama adalah untuk kelompok Al-Hawarizmi. Acak. Ya, itu dia Wardah, Hafiz, Gibran, Elang, Hana, Aisyah, Arvan dan juga Fatir. Kita menuju ke kelompok kedua, Al-Farabi. Acak. Di kelompok Al-Farabi ada Kelvin, Amera, Jinan, Zikri, Zubair, Azka dan Zayan. Dan tim yang ketiga adalah Ibnu Rus. Ini dia Fatih, Alvan, Gendis, Aira, Yukiko, Kenzi, Hakima dan juga Azkan. Boleh tepuk tangan untuk pembagian kelompoknya.